Selamat pagi, ohayou gozaimasu. Selamat pagi. Katanya harus tugas banget nih. Iya, soalnya kok jenuh gak sekarang. Terus jam 1 harus dikumpulin, cuma sedikit lagi sih. Aku sekarang lagi ngerjain tugas sampai lagi. Aku lagi kerjain tugas sambil makan, sambil showroom. Kerjain tugas mulu. Soset. Lagi gimana sih, aku lagi di ruang tamu. Emang fokus. Karena sekarang aku lagi makan, jadi aku kayak lagi tinggalin tugasnya sebentar. Tinggal dikit lagi sih tugasnya. Jadi aku ada tugas sejarah gitu kan, disuruh kayak bikin yang kayak gitu-gitu, yang kayak difoto. Terus ada yang patung sama bangunan. Yang patung tuh udah aku kelarin kemarin subuh. Tapi kan aku udah ngantuk banget sekitar jam 4 gitu kan. Kayak aduh, kayaknya udah gak kuat lanjutin yang bangunan. Jadi kayak aku tidur, terus aku tadi jam 8 bangun buat lanjutin lagi. Maaf ya, rumahku kayak agak berisik gitu. Tetangga belakang tuh kayak bangun rumah, cuma kayak dari kemarin tuh gak selesai, bingung banget. Oh, ya. Iya. Dan kemarin aku juga kenapa deh. Di rumah itu juga? Pasti kalau misalnya lagi kayak kelas mau disuruh unmute, so kayak disuruh nyeng-nyeng, orang ngebor gitu. Males banget sih. Cuma aku gak bisa di kamar, karena internetnya aku tuh nyambungnya di ruang tamu kan. Jadi aku di ruang tamu. Minggu pagi vibes, bener banget sih. Apa maksudnya ini bukan minggu pagi? Mueng. Gak apa lah ya, biasanya kan background showroom view ini kan lagu, sekarang ini ya pembangunan rumah tetangga. Tadi aku start showroom jam berapa ya? Jadi nanti ada sampai Sabtu. Di Jacin minum sampai Sabtu. Udah, aku udah mulai juga. Tebak aku lagi makan apa, guys? Pionnya kok kuliah nggak usah dengerin dosen nggak sih? Dengerin aku aja nggak sih? Nggak, dia bercanda. Dengerin dosen. Kita sudah membayar kuliah mahal-mahal, kita tidak boleh menyia-nyiakan ilmu yang diberikan. Ikan ayam. Salah. Bubur ayam, bakso, batagor, mie instan, ikan. Bayangin guys, Jeffy itu parah banget dan kan. Kenapa? Terus kayak alarmnya tuh udah bunyi kan, udah tapi Jeffy aja bahkan gak denger alarmnya. Jeffy nanya, emang tadi alarmnya bunyi? Terus kayak, ya, aku setelah kalau gak salah berkali-kali gak sih bunyinya? Atau sekali doang? Lumayan sih. Iya kan? Tapi aku gak denger tau. Aku bangun tuh gara-gara aku ditelepon temanku, guys. Bahkan suara teleponnya cuma vibrate doang. Tapi yang alarm yang kenceng banget, dia gak bangun. Kayak aku bingung. Bisa. Ya gimana ya? Ngantuk tau. Emang kasih video, jadi pasti capek banget deh. Jadi kalau jam 4 dan saya ngerjain terus semangat lagi kerjain lagi semangat Jepio. Semangat Jepio. Makasih ya. Pagi Min, pagi.
Hari ini aku shock, sebelumnya juga shock. Aku tuh tadi telepon. Aku tadi bangun ditelepon sama temanku gara-gara lagi absen, guys. Kayak aku kan absennya kayak jam 8.15 gitu kan. Cuma aku baru bangun kayak jam 8.20 gitu. Aku langsung buru-buru join. Oh my god. Baik banget sih temanku ngingetin aku absen. Ya ampun, enggak. Kalau dia enggak telepon aku kayak enggak absen dari ini. Amnya. Kemarin begadang, kemarin gak sampai pagi banget sih jempatan. Absennya dipanggil, iya dipanggil sama di screenshot foto gitu loh. Jam 4 udah pagi weh, tapi kayak jam 4 tuh kayak gak pagi banget sih, masih kayak kalau buat ngerjain itu kan masih kayak normal aja gak sih? Betulnya kok sampai jam 6 tuh baru pagi. Lupa deh, keren sendiri showroomnya. Kok bisa? Kepencet gak sih? Enggak. Coba di start ulang. Kayak berhenti gitu. Saya beli iklan disini ya. Iya, thank you. Habis berapa kopi tuh tidur jam 4? Cuma setengah gelas. Apa itu? Hah? Apa itu? Itu. Kenapa? Iya, dua-duanya dipakai. Yang warna biru tua. Oh, yang biru muda enggak? Enggak. Tahu deh, lupa. Kenapa? Coba di iniin dulu, di apa sih? Dihapus, di refresh. Lagi ngapain nih? Lagi aku baru selesai makan, makannya baru selesai. Udah makan boleh minum kopi kan? Aku ambil kopi dulu ya. Agar supaya sehingga semangat. Sebentar ya, guys. Hai Cini. Thumbnailnya soal UTS aja. Iya betul. Karena aku yang ngerjain tugas UTS. Sebenarnya aku tuh baru tahu kalau saya kuliah tuh sebenarnya pengumpulan UTS itu kayak suka-suka dosen gitu. Kayak aku pikir kan kayak misalnya minggu kemarin dikasih tugasnya, minggu depannya udah harus dikumpulkan. Ternyata kayak suka-suka dosennya gitu loh. Mau minggu depannya lagi pun nggak apa-apa gitu, sesuai dosennya. Jadi kayak banyak yang pelajaran tuh yang masih asistensi gitu minggu ini. Jadi kayak masih belum kelar, sebel banget gak sih? Padahal kalau misalnya udah dikelarin aja minggu depan udah gak ada apa-apa gitu kan. Nge-lag kah? Aman, oke. Aku tuh kayak gak bisa banget guys bikin makalah, kayak bener-bener gak bisa itu rasanya. Sampai kemarin tuh aku beneran kayak mau nangis mengerjain ini, kan aku gak tau mau ngetik apa. Kayak bingung banget, akhirnya aku tuh kayak mengarang-mengarang dan mencari-cari sedikit apa fakta-fakta dari internet yang bisa aku pakai. Memanjang-manjangkan kalimat adalah jalan ninjaku. Kalimatnya aku balik-balik terus aku panjangin lagi sepakai kata-kata yang agak nggak guna, cuma kayak masih nyambung gitu. Karena harus 1000 kata gitu kan, jadi kayak aduh aku mau ngetik apa coba 1000 kata. Mengulang soal jalan ninjaku. Masa ini soalnya tuh kayak bukan soal per nomor gitu, kayak disuruh nyari aja informasi.
Jadi kayak biar penuh aja aku panjang-panjangin, terus kayak jarak per kalimat per barisnya tuh aku gedein gitu loh, jadi 1,5 biar kayak banyak aja halamannya. Terus kasih foto yang banyak gitu kan, fotonya yang gede-gede. Ini adalah sebuah apa namanya, tips mengerjakan makalah, nggak tahu sih, bukan makalah, mengerjakan tugas I Love You. Lihat gak sih, bahkan di fotonya itu yang di apa, foto showroom ini dari jarak nama ke tahun pembuatan itu kayak jauh banget gitu. Garis merupakan elemen satu dimensi yang tercipta dari serangkaian titik-titik yang berjumlah 6 buah. Tapi para itu tugas hari ini. Iya betul, harus dikumpulin jam 3. Masih lama sih. Gambar atau tengah? Oh ya, gambar atau tengah, maksudnya harus di tengah. Oke, aku akan pindahkan sekarang. Terima kasih ya. Kenapa nggak boleh di samping? Kan aku maunya di samping. Ini kan tugasku. Kenapa dosennya harus di tengah-tengah? Kenapa nggak boleh di samping? Gak apa-apa, jadi samping aja. Rebel. Bagus center, Ce. Iya sih. Lebih ini ya, lebih kayak seimbang gitu tugasnya. Cuma kan kayak ya udah deh. Pengen bikin alasan, cuma kayak emang bagusan di tengah. Kalian lagi ngapain guys? Pasti lagi ada yang kelas dan kerja juga ya? Atau malah belum berangkat kerja? Atau malah belum mulai kelas? Atau baru bangun? Cuma kita yang jam segini masih. Tapi kayaknya enggak deh. Pasti masih juga kan, masih malas-malasan di rumah. Ayo ngaku. Masih rebahan, bukan sih, masih banyak kok yang masih santai-santai, bukan kita doang. Justru kita malah lebih produktif gak sih, kita udah bersosialisasi dengan orang showroom dan aku sudah mengerjakan tugas walaupun pagi-pagi seperti ini. Hari ini hari apa sih? Jumat. Emang iya? Kok Jumat sih? Nggak sabar banget ya sih, mau teater. Sama. Nggak sabar banget. Kok Jumat sih hari ini? Mana fotonya? Jumat ya hari ini. Oh gitu, makasih ya informasinya. Aku baru nyadar. Aduh, nggak ada foto lagi. Belum ke end dari tadi filmnya. Kenapa ya kopi hari baik tuh enak banget? Hari baik. Guruku nanya yang lagi ketawa siapa. Astaga, emang ini showroomnya kedengeran sama gurunya kah? Iya, kopi hari baik enak banget. Berasa kelas sama Sivio. Aku dosennya kah? Oke, aku akan membahas materi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang analisis elemen visual dan konten seni bangunan. Jadi, apa yang sudah kalian ketahui mengenai bangunan yang ada di foto? Coba
Coba Kak Febiano mic-nya di unmute. Iya, silahkan. Kak Novmi mau nanya apa? Ada pertanyaan? Bangunan batu. Bu, izin ke WC. Ini Kak Alfian, saya lihat-lihat dari kemarin izin ke WC mulu, tapi kayak setelah 5 menit tuh nggak balik-balik, tuh kenapa ya? Kali ini ibu nggak izinin kamu ya? Ya, jadi seperti pertemuan sebelumnya, ibu telah membahas tentang analisis elemen visual dan konten seni pada patung. Jadi pertemuan kali ini ibu akan membahas tentang bangunan. Istirahatnya jam berapa, Bu? Astagfirullah. Astaga, ini tuh baru mulai kelas ya. Kamu udah nanya-nanya jam istirahat kapan? Laper, Bu. Astaga. Aduh, pusing juga ya punya mahasiswa dan mahasiswi yang seperti ini. Kayaknya saya mau pensiun aja jadi dosen. Itu berarti berantakan gak dicor ya. Aduh. Kocok. Jadi guru TK, Bu. Dulu tuh ya cita-citaku jadi guru TK tau. Oke, aku kayaknya udah pernah cerita deh. Dulu cita-citaku tuh jadi guru TK. Cuma setelah aku punya Owen, adik Owen, aku mengurungkan niatku untuk menjadi guru TK. Aduh. Astaga, ada yang kocak banget. Kenapa sih? Dari tadi belum aku end dong live-nya. Jadi masih kedengeran suaranya? Gak tau. Oh iya, belum di end. Jadi sekarang aku, sekarang ibu akan membahas tentang bangunan yang ada di daerah kota Athena, Yunani. Nani. Nani. Yunani. Bu, bisa diem dulu gak? Kamu gak sopan ya sama saya. Pembukaan terus. Aduh, maaf ya pagi-pagi. Yunani. Yunandes kah? Yunani kue. Wakarimasen. Gurunya wibu. Ini dosen abal-abal nih. Membahas you apa? Yunani. Yunani kore. Dikira ikut kelas bahasa Jepang dong. Oh, kelas bahasa Jepang kah? Ohayou gozaimasu. Minasan genki desu ka? Ima nani o shite iru no? Genki desu. Daijoubu. Gomen. Arigato, thanks. Guru aku ngamuk, Ceh. Astaga. Gurunya Kak Claudia, jangan marah-marah ya sama Kak Claudia. Kita semua hanya manusia biasa. Yang sama-sama belajar dalam hidup ini.
Mending join showroom, Bu. Atau Pak. Omedeto. Maaf nggak sedang aku K-popers. Annyeonghaseyo. 저는 Fiony입니다. 그 belajarnya ya ini. Harusnya kalian bersyukur ibu tidak memulai pelajaran ini kan? Bukankah itu yang kalian mau? Sheffield kok jadi guru muridnya disuruh Jiko enggak? Nah ini dia yang ibu sampaikan kepada kalian ya. Jadi semalam tuh pas ibu lagi bikin soal, kayak ibu tuh tiba-tiba kepikiran gimana kalau misalnya kita semua punya Jiko Shokai supaya memperkuat identitas diri kita gitu kan. Dan kita lebih mengenal diri kita dan kita menjadi lebih kreatif. Dan juga supaya, iya, supaya kita juga bisa saling lihat-lihat kan punya temennya apa gitu. Jadi kayak tugas hari ini adalah membuat Jiko Shokai ya. Pengumpulannya nanti jam, sekarang jam berapa? 10.44. Pengumpulan nanti jam 10.55 ya. Coba kalian pikirkan, nanti ibu cek satu-satu Jiko Shokai punya kalian ya. Silahkan dipikirkan, boleh berdiskusi dengan temannya satu sama lain, boleh. Cuma gak boleh sama ya, ini tuh harus Jiko Shokainya harus menggambarkan diri kalian yang kalian banget gitu. Ada pertanyaan? Beri contoh, Bu. Beri contoh ya. Iya, jadi seperti Jiko ibu-ibu pernah bikin, udah ada dua. Ya, yang pertama apa sih Jiko aku yang pertama? Jiko. Oh iya. Maaf, dosen juga manusia. Oh ya, jadi dulu ibu pernah bikin Jiko Shock. Terlihat pendiam namun tunggu sampai kalian mengenalku. Halo semuanya, saya Fiony gitu. Tunggu sampai terlihat pendiam tapi terlihat pendiam namun ya. Pokoknya begitulah ya. Terus yang kedua yang saya pakai sehari-hari sekarang ini kayak seperti simfoni yang menenangkan hati. Hal semuanya aku Bu Fiony gitu. Jadi itu adalah contoh yang ibu telah buat. Kalian boleh mengambil apa namanya ide atau sebagai referensi untuk Jiko Shokai kalian ya. Ibu tunggu ya sampai jam 10.55. Sebentar lagi. Ayo manfaatkan waktu kalian. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus bisa mengatur waktu kita sendiri ya. Kita harus belajar dari masa remaja seperti sekarang. Karena kalau misalnya kita sudah disiplin dari sekarang, nanti di masa depan saat kita dewasa itu akan lebih mudah untuk menjalani kehidupan ini. Di presentasi nggak boleh, mau dibikin PowerPoint, dibikin slide gitu, boleh. Semakin jelas penjelasan kalian, ibu akan menambahkan poin lebih. Dikumpulnya di Teams aja ya. Ibu udah bikin assignment di sana, tinggal di submit aja. Linknya gimana ya cara ibu mengirimkan linknya pada kalian? Ibu tulis aja kali ya di atas sini. Link pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas. Link. Apa ya? Biasanya kalau link pengumpulan tugas tuh. Ibu lagi ketik ya, nanti kan lihat ya. Dah, ibu sudah kasih linknya, kalian bisa langsung taruh aja di sana ya.
pengumpulan tugas hari ini ya. Munculnya iklan. Iya, jadi iklan itu adalah sebenarnya kayak saya selain jadi dosen tuh saya ada kayak pekerjaan lainnya, saya menjual menjual gitu loh. Saya menjual kulit ayam. Jadi kayak kalian kalau misalnya capek ngerjain tugas, misalnya tugas Jiko Shokai ini ya, kalian misalnya kayak aduh, tugas Jiko Shokai ini membuat saya lapar, kan bisa langsung klik aja iklan yang ada di sana. Itu bisnis saya sambilan ya bisnis, karena dalam kehidupan ini kita nggak bisa ya cuma kayak bergantung pada satu pekerjaan, karena dunia ini tuh sudah sangat membutuhkan Nanti kalau misalnya di situ juga tiap bulannya biasanya ada event gitu loh. Di website itu tuh biasanya itu terdiri dari beberapa, jadi kayak multifungsi gitu loh. Jadi ada kayak untuk folder pengumpulan tugas, ada juga kayak bisnis saya. Nanti juga setiap bulan tuh ada kayak event bersama saya namanya video call with Bu Dosen Fioni. Jadi kayak kalau kalian ada pertanyaan sesuatu, bisa tuh langsung ke video call Ibu Fioni gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan ilmu-ilmu lebih gitu kan, misalnya yang kayak teman-teman kalian tuh nggak dapetin dan kalian ingin belajar lebih banyak, bisa langsung aja video call sama saya gitu. Saya akan meluangkan waktu untuk kalian karena saya juga pengen kayak ilmu yang saya punya tuh bisa tertransfer kepada kalian gitu loh. Jadi kita bisa sama-sama berkembang dan belajar bersama ya di sini bersama saya. Tanggal berapa ya Bu? Kebetulan kalau misalnya yang bulan ini udah lewat ya kemarin. Cuma nanti kita lihat ya bulan depan apakah saya akan ada video call lagi gitu. Bisa ketemu gak Bu kita? Sebenarnya kita bisa ketemu sih, cuma karena kondisi pandemi dan kondisi yang kurang memungkinkan ini, tapi kayaknya belum bisa dalam apa ya? Belum bisa kayak kerumunan gitu loh. Kita ketemunya tuh cuma bisa kayak terbatas kapasitasnya gitu. Kalau misalnya mau bertemu saya bisa langsung aja ke FX Sudirman ya, kebetulan di lantai 4 kantor saya ada di sana. Iya, kantor saya ada di sana. Yang tulisannya tuh ya pokoknya yang kalau kasih kalian ke FX Sudirman di lantai F4 tuh yang paling ramai sendiri deh. Itu udah kelihatan banget. Itu kantor saya di situ. Jauh Bu? Iya, jauh sih, cuma kita kan perlu berjuang ya untuk mendapatkan ilmu. Jadi ibuku fancy banget kerja di FX Sudirman. privacy. Ya jadi kalau misalnya kayak weekend gitu, biasa ibu juga ada kegiatan lain sih di kantor itu. Jadi kalau saya hari-hari biasa itu menjadi kantor, tapi kalau misalnya weekend itu menjadi tempat yang sangat menyenangkan gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh hiburan atau sedang sedih gundah gulana, bisa langsung saja datang ke kantor ibu saat weekend gitu. Sanggar tari, iya ada sanggar tari, ada pertunjukan teater. Kebetulan ibu juga mengambil bagian dalam pertunjukan teater itu, jadi kayak iya kita kan harus selain kita belajar di kuliahan ini, kita juga harus mengasah skill kita yang di luar ilmu pengetahuan gitu kan. Kita harus bergerak, menggerakkan badan kita supaya lentur. Dan itu kan menjadi salah satu bagian olahraga juga ya untuk mempersehat tubuh kita gitu. Jadi itu menurut ibu adalah hal yang baik. Jadi saya saya
ya ikut deh gitu, ikut organisasi sanggar tari pertunjukan teater itu supaya nggak encok. Betul sekali, karena sudah semakin tua kan kalau misalnya tubuh kita tidak diasah, tidak dilatih, akan jadi susah ya gitu. Tempatnya ada di FX Sudirman lantai 4, tulisannya JKT48 Theater. Ya. Membakar kalori. Iya, betul, betul, betul. Ibu umurnya berapa? Kok enggak sopan ya nanya-nanya umur saya? Tiketnya sulit banget dapetinnya, Bu. Iya, emang dalam hidup ini kita tuh butuh berjuang ya, Nak. Emang gak semua hal bisa kita dapatkan dengan instan, kita harus berjuang. Semangat ya. Ibu kapan nikah? Astaga. Pertanyaan kamu sama kayak ini ya. Pertanyaan keluarga besar saya. Bu ngomel terus gaus. Ini bukan ngomel, ini namanya saya memberikan apa ya, nasihat kepada kalian. Hehe, itu ada yang ngomong kasar, itu siapa yang ngajarin ya itu? Di kelas ibu tidak boleh ada yang berkata-kata kasar atau tidak baik ya. Mengerti? Jangan, jangan ditiru ya, teman-teman. Anak-anak yang lain jangan meniru teman kamu yang itu ya. Sekarang ibu kasih peringatan pertama ya. Ntar kalau sudah peringatan ketiga, kamu tidak boleh ikut kelas saya lagi loh. Nanti saya kasih nilai E, mau kamu. Eh, sudah jam 10.55, mana tugasnya? Sudah selesai, anak-anak? Udah? Coba saya cek ya, satu-satu ya. Siapa yang belum kirim? Kok belum sih? Saya udah kasih waktu lama sekali loh ini. Emang kurang waktunya? Masih kurang dengan waktu segitu bikin Jiko Shock aja selama itu. Kalian kan sudah udah kuliah loh. Kalian kuliah tuh udah bukan kayak di SMA lagi. Kan udah harus lebih dewasa dan lebih cepat untuk mengerjakan tugas gitu loh. Lebih tanggap lagi. Tanggap, tanggap itu apa ya? Tiba-tiba keluar dari mulutku. Iya, gimana nih? Hade. Benar-benar ya kalian ini. Ibu kasih tahu ya, kalian tuh udah kuliah, tuh udah nggak boleh lagi, mindsetnya tuh harus diubah, udah nggak boleh kayak yang masih di SMA lagi. Mungkin kalau misalnya di SMA kayak bisa aja guru-gurunya mengejar-ngejarkan untuk tugasnya mana gitu kan. Cuma kalau misalnya sekarang udah kuliah tuh kalian tuh harus inisiatif sendiri untuk belajar sendiri gitu. Ngerti gak? Kalian tuh harus belajar untuk kayak bertanggung jawab akan tugas-tugas kalian supaya kalian bisa mendapat nilai yang bagus dan lulus dengan tepat waktu gitu. Ini demi kebaikan kalian loh. Kalau misalnya ibu gak sayang sama kalian, gak mungkin ibu mau ngomong kayak gini. Kalau misalnya ibu udah gak peduli sama kalian, ibu udah gak mau ngomong kayak gini. Ini karena saya masih peduli loh sama kalian semua. Ya udah, ini tugasnya jadi PR aja ya. Besok kalau misalnya belum dikumpulin, ibu udah nggak mau lagi terima alasan apapun. Mengerti? Info joki tugas, astaga. Hmm.
Bagus, bagus. Yang mengerti bagus, yang bagus. Yang enggak terserah deh kalian mau kayak gimana ya. Ibu udah bingung, udah enggak ngerti banget, udah hadeh banget ini mah. Bu telat, Bu, maaf. Hadeh, ini lagi ya. Telat. Minggu lalu telat, minggu ini telat, minggu depan apa nggak masuk, minggu depannya lagi apa keluar dari jurusan, minggu depannya lagi apa udah nggak kuliah gitu. Ada. Saya pusing ya kelas saya begini ya. Tuh teman kan ada yang bilang keluar dari hidup lama-lama. Kan nggak boleh terlambat gitu dong, kan harus disiplin waktu. Yang telat suruh joget oh kami. Oh iya betul. Betul ya. Sekarang kayaknya ibu harus bikin sanksi deh. Kayak kalau enggak tuh kalian tuh makin ngelunjak-ngelunjak gitu loh. Gitu. Mulai sekarang kalau ada yang telat kan boleh pilih deh mau nari oh kami aja atau Heart Got a Virus ya, terserah kan pilih aja. Cari partner deh sendiri, ibu udah enggak mau tahu. Atau mau Kinjira Reta Futari, boleh deh pilih deh sama siapa pasangannya. Nggak bisa joget bu, kalau nggak bisa joget jangan terlambat, gampang kan. Ajarin dong jogetnya. Kalau misalnya kalian cek lagi di kelas material, saya pernah ngasih video ya. Silahkan diketik aja di YouTube ada JKT48 Showroom, terus cari yang Vioni. Di salah satu video materi yang pernah saya jelaskan tuh saya udah pernah kasih tutorial video deh kalau nggak salah ya, tutorial menari okami. Boleh dicek dari sana aja ya. Kalau ada yang ingat yang selalu ngikutin kelas saya pasti tahu deh. Yang anak-anak rajin nih yang suka ngikutin kelas saya pasti tahu saya pernah memberikan materi itu ya. Bu, kok ada disco bu? Iya. Gak apa-apa. Kan kita zaman modern. Makasih ya diskonya. Saya tambahin kamu poin ya yang tadi ngasih saya disco. Gurunya ke disco. Apakah ini sudah saatnya disco di UKS? Aduh. Ibu suka disco bu, astaga. Tugasnya udah. Teacher, why? Aduh, pengalihan isu. Bu, gak boleh mencontohkan hal seperti itu. Saya tidak mencontohkan hal yang aneh-aneh sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang tadi disco-disco itu tuh cuma variasi kelas aja. Jadi kayak saya tuh ingin membuat kelas online yang lebih menarik daripada yang dosen lain tuh buat gitu kan. Karena saya tahu kalian tuh kalau misalnya online tuh pasti agak kayak susah kan, kayak ngantuk, terus juga jadi kayak males gitu kan. Jadi saya ingin membuat sesuatu tampilan yang menarik gitu. Iya gitu. Jadi saya menambahkan disco di sana ya. Supaya semangat. Gak tahu. Karena kita kan gak boleh pergi ke tempat disco asli kan, itu tidak baik ya. Jadi kayak ini disco halal, kita harus menggunakan hal-hal yang halal saja gitu. Kenapa kita tidak menggunakan hal yang halal kalau misalnya kita bisa membuat hal yang halal gitu. Jadi kita pakainya yang halal aja, disco halal. Jadi kayak diskonya ini tuh kayak udah halal,
nggak berdosa gitu kan, kalian juga bisa sambil mendapatkan ilmu dari saya, jadi kayak ya stay halal ya guys. Tuh ada disco lagi, ya terima kasih ya, terima kasih poinnya kamu, aku tambahin, saya tambahin ya. Tadi yang sudah saya tambahin poinnya untuk Kak Bong dan Kak Diko ya, poinnya saya tambahin 10-10 masing-masing ya untuk tugas yang terakhir kemarin. Poin berdasarkan disco, ya. Ya, karena kalian sudah menggunakan fasilitas yang ada, jadi saya memberikan apresiasi berupa poin. Kok panggil muridnya pakai Kak, Bu? Ya, karena untuk saling menghormati satu sama lain aja sih. Jadi kita kan harus lebih hormat dan apa ya namanya, menghargai orang lain gitu kan. Kalau tower dapat berapa? Itu saya pikirkan dulu ya. Langsung A plus kayaknya. Konnichiwa, konnichiwa. Luluslah Bu kalau tahu. Tower auto dapat sarjana gak sih Bu? Pay to win ya Bu. Kocak. Apa aja yang menambah poin selain disco? Seperti yang kalian bisa lihat di sini sudah banyak opsi-opsi yang ada ya. Bu, kenapa nggak on cam? Koneksi saya sedang tidak baik ya, untuk jadi tidak memungkinkan untuk on cam gitu. Gitu ya, jadinya emang susah ya online ini, kita tuh semua kayak kadang-kadang ada yang koneksinya gini lah, gitu lah ya, jadi hari ini koneksi hidup lah ya, kayak gak bagus gitu loh. Ibunya alasan, kan itu alasan kalian tadinya, saya hanya menggunakan alasan kalian. Bu ngantuk, makanya jangan begadang. Siapa suruh begadang? Gak ada yang nyuruh begadang kan? Followers IG ibu kok banyak banget. Iya, jadi kayak sebenarnya yang tadi ibu udah ceritain tentang kayak organisasi sanggar tari pertunjukan teater yang ibu ikutin setiap weekend tuh sebenarnya kayak bagus sih. Jadi kayak dia tuh bisa menambah relasi dengan teman-teman. Jadi kayak followers IG ibu tuh juga jadi semakin bertambah gitu. Seperti itu. Jadi kayak saya saranin sih kayak kalian ingin menambah banyak koneksi dan teman-teman, kalian bisa bisa ikut aja organisasi-organisasi yang seperti saya ikuti gitu. Boleh ikut sanggar tarinya Bu? Sebenarnya untuk sekarang kayak sedang tidak ada audisi untuk penerimaan member organisasi sanggar tari pertunjukan teater baru ya. Cuma nanti mungkin kalau misalnya ada info nanti ibu sampaikan ya ke kalian. Bu pelan-pelan ngomongnya. Saya udah pelan-pelan sih ngomongnya sebenarnya ya. Kamu yang harus lebih memperhatikan saya. Bu nggak haus, enggak, saya sudah profesional ya, saya sudah mengajar sebagai dosen tuh udah 18 tahun ya kebetulan, jadi kayak ini tuh udah terbiasa gitu.
Makanya kalau kalian juga banyak belajar tuh, ntar kalian akan terbiasa dengan tugas-tugas yang ada. Jadi kalian harus banyak belajar ya. Sekarang umurnya berapa, Bu? Sekarang saya 19 tahun. Sejak umur 1 tahun, iya. Jadi saya tuh ya sudah lahir ke dunia ini, emang tugas saya untuk mengajar gitu. Hidup saya didedikasikan, didedikasikan untuk mengajar gitu. Maaf, maaf. Gak apa-apa, kita semua pernah melakukan kesalahan ya. Ibu ngomongnya mirip Pak Herman. Tunggu, ini lucu banget. Aduh pusing. Aduh sakit perut. Aduh, tunggu. Aduh, saya sampai mau menangis loh ini. Aduh, kenapa sih kalian ini? Capek. Tadi siapa yang ngomong poin kamu, saya tambahin ya. Aduh, sakit perut. Sampai keluar air mata loh saya ini, sampai terharu. Aduh. Sekarang jam berapa ya anak-anak? Sebelas ya, wih, 11:11. Belanja dulu gak sih? Aduh, sudah. Waktunya pulang, oh sudah mau pulang kah? Jam pulang kita kan jam 11:20. Jam 11:20 ya kita pulang ya. Jadi kita sambil nunggu pulang mau ngapain nih? Kayak pulangnya jam 1. Ya ampun, kalian semangat banget ya mau kelas saya. Tumben. Saya masih kebetulan habis ini masih ada rapat dosen ya, masih ada meeting juga jam 11:20. Jadi sepertinya saya cuma bisa sampai ngajarkan sampai jam segitu gitu. Masih ada kerjaan yang harus saya urus dan kayak beberapa tugas yang harus saya periksa gitu kan untuk UTS kalian. Rapat apa, rapat dalam rangka mau UTS ini kan, dosen-dosen tuh akan rapat gitu. Bukannya kalian suka ya ada rapat dosen, rapat guru gitu kan, jadi kan bisa bebas kan, bisa ngapain aja. Saya juga tahu, saya juga pernah seperti kalian. Saya juga pernah suka jam-jam kosong kayak kalian. Jadi saya mengerti banget sih perasaannya kalian. Jadi kayak nggak apa-apa, saya nanti selesai ngajar jam 11:20 aja gitu. Gak suka, Bu. Kok gak suka sih? Kan jangan pencitraan gitu deh. Besok kan harus berterima kasih dong. Suka belajar kah?
Bagus-bagus, pertahankan ya. Saya suka semangat kamu. Maaf baru datang Bu, ada yang telat guys, ada yang telat. Sesuai yang tadi Ibu udah omongin, gimana kalau bisa yang telat? Coba kasih tahu ke temennya kalian tuh yang telat. Besok ada kelas gak Bu? Ada, besok ada kelas. Iya, besok ada. Besok maunya kelas pertemuan sinkronus atau asinkronus ya maunya? Mau pertemuan yang kita tatap muka atau mau yang seperti ini aja atau mau yang gak ada tugas aja? Sinkronus lah Bu. Tatap muka lah, tatap muka kah? Nanti saya pertimbangkan dulu ya. Saya juga akan lihat besok jadwal saya tuh apa supaya menyesuaikan jadwal saya ya. Libur gak sih besok weekend? Kebetulan kelas saya tidak ada libur. Besok kelas jam berapa Bu? Saya juga masih harus lihat, nanti kan saya ada rapat ya abis ini, jadi saya harus lihat juga jadwal untuk besok tuh apa, karena kayak jadwal untuk besok tuh baru di keluar tuh sekitar nanti malam gitu kan. Jadi nanti saya infoin lagi ya di sosial media saya. Kalian bisa cek aja untuk updatean kelas tuh biasanya ada di sosial media saya. Saya menggunakan media Twitter. Kalian juga pasti punya Twitter lah ya, anak zaman sekarang gak mungkin gak punya ya kan. Jadi username saya tuh @_pioni_jkt48 gitu. Seperti yang kalian tadi sudah dengar, JKT48 itu adalah organisasi sanggar tari pertunjukan teater yang saya ikuti. Jadi kayak saya harus menaruh nama itu gitu. Jadi itu adalah sosial media saya di mana saya akan mengupdate kapan aja kelas yang akan saya iniin ya, saya laksanakan gitu. Kok Ibu centang biru? Iya, jadi kalau saya di kuliahan, di perkuliahan ini semua dosen tuh centang biru gitu. Jadi untuk membedakan mana akun mahasiswa dan mana akun dosen gitu. Jadi emang kalau yang dosen tuh ada centangnya supaya kayak lebih wih dosen banget nih gitu. Ya begitulah. Jangan lupa ya tugasnya yang tadi saya kasih ya Jiko Shoka ya. Bu baca reply mahasiswanya nggak? Baca. Jadi kalau misalnya di perkuliahan lain kan kita menggunakan media email ya untuk menghubungi dosen. Jadi kalau misalnya kalian tuh bisa langsung, ada banyak cara gitu. Kayak kita tuh di perkuliahan kita tuh kayak beda dan lebih spesial daripada perkuliahan yang lain. Jadi kalau misalnya di kita tuh kalian bisa menghubungi dosen melalui DM. Di kalau misalnya di pelajaran saya kan bisa langsung buka di Instagram aja jkt48.vioni. Itu tuh bisa kalian DM aja tentang tugas yang kalian ingin tanyakan. Terus juga bisa juga langsung di Twitter, di mention aja, Ibu akan baca gitu kan. Seperti itu. Jadi semudah itu gitu, enggak perlu kayak selamat pagi Bu Vioni, saya dari kelas ini dengan NIM ini bla 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 bla. Bla 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 bla, saya ingin bertanya, enggak usah gitu. Kita kayak informal aja. Informal enggak apa-apa. Ibu mengerti kayak zaman sekarang tuh sudah berkembang gitu kan. Nanti Ibu akan membahas dan membaca, setelah Ibu baca dan Ibu atau apa namanya pelajari pertanyaan kalian, saya akan menjawab pertanyaan kalian di video call. Jadi kalian harus bertemu saya di video call kalau ingin mendapat jawaban dari saya. Mudah sekali kan? Ya, seperti itu. Ih, ada monyet. Ya, jadi selain disco juga di sini ada fitur ya, namanya kebun binatang. Jadi kayak kalian yang sukanya nggak suka kayak lampu-lampu yang terlalu terang seperti lampu disco, kalian juga bisa memilih kayak yang natural-natural dan alami, alam-alam gitu aja. Jadi kayak ada fitur untuk kebun binatang juga gitu. Jadi seperti yang tadi kan sudah ada lihat, ada monyet. Itu salah satu koleksi monyet yang ada di showroom saya.
Iya. Bukan, ibu bukan ngatain kalian. Tadi ada monyet lewat. Jadi kayak ya itu hiburan sih. Hiburan di sela-sela tuh ada monyet lagi seperti yang kalian bisa lihat. Itu monyet asal khas dari Indonesia. Iya, kebun binatang. Betul, betul, betul. Ih, monyet lagi. Gemes ya. Gemes. Bu, 1 menit lagi. Oh, iya kah? Oh iya, 1 menit lagi. Saya akan membacakan ini ya, peserta mahasiswa-mahasiswi yang hari ini paling aktif di kelas saya, yang akan saya berikan poin tambahan ya. Saya akan membacakan beberapa namanya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan poin, kalian harus aktif dalam kelas saya ya, supaya kita tuh interaktif gitu. Jadi bukan saya doang yang ngomong, tapi kalian juga ikutan ngobrol sama saya gitu. Jadi yang hari ini mendapatkan poin tambahan adalah mari kita lihat. Wih. Terima kasih ya. Terima kasih telah berpartisipasi aktif dalam kelas saya. Terima kasih Kak Agnindya Puri, terima kasih juga Kak Febianonya, Bu Guru Fioni lucu. Makasih poin kamu, aku tambahin lagi. Terima kasih juga untuk Kak Alfian sudah aktif. Terima kasih Kak Manda. Terima kasih Kak Oki sayang Kristi. Terima kasih juga Kak Astri hadir, Bu dosen bagus hadir ya. Terima kasih juga untuk Kak Jeb udah aktif, terima kasih. Terima kasih juga Kak Kiki, pertahankan ya. Terima kasih juga Kak Tali, terima kasih sudah aktif, pertahankan prestasimu. Terima kasih juga Kak Faisal. Terima kasih juga Kak Bongnya Cepio. Terima kasih Kak Diko. Dan terima kasih Kak Wadi Bali Cigre. Wow, keren-keren ya. Semoga teman-teman kalian ini sudah bisa menginspirasi kalian untuk menjadi lebih aktif dalam kelas saya ya. Jadi nanti besok-besok kalau misalnya saya ada kelas lagi, kalian juga harus lebih aktif. Kita harus berkembang bersama ya. Besok saya kabarin lagi jam berapa kelas saya, oke? Okay? Oke, okay, jangan lupa tugasnya. Jangan lupa saya ingetin lagi tugasnya. Ini demi nilai kalian. Mengerti? Kalau begitu saya mau meeting dulu ya. Kebetulan saya sudah di triring. Sebentar saya ada telepon. Halo? Oh, iya. Iya, Bu. Iya. Ini sekarang saya udah mau selesai kelas. Jadi kayak abis ini mungkin saya akan join linknya ya sekarang. Iya, saya buka dulu ya. Terima kasih. Oke. Ibu dosen lain sudah mulai menelpon saya. Saya harus selesaikan kelas ini sekarang. Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Baiklah, kalau misalnya tidak ada, saya end sekarang ya. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di kelas selanjutnya. Terima kasih. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat istirahat.